Ini nih ada Le nih. Pernah kita teleponan lebih 1 jam ya Le ya, saking kangennya. Itu salah satu pengobat rinduku terhadap Irwan. Satu. Terus salah satu pengobat rinduku terhadap Irwan juga, aku cari video-videonya teman-teman yang pas latihan di studio yang sangat-sangat sederhana, sangat itu. Sederhana banget. Ikut aku cari itu Le. Aku liatin video teman-teman di situ. Ya Allah, kapan ngumpul kayak gini lagi gitu loh. Agendakan ya untuk teman-teman ini, iya, kalau memang dari kemarin Irwan sendiri gini, ada niatan untuk Irwan Go Musik ini masih ada, gini, agendakan. Alat-alat kebetulan masih ada semua. Ada. Alat-alat. Pak, tapi dalam cuaca yang Sukosari itu memang lembab banget ya. Jadi kayak gendang semuanya makan rayap. Dimakan rayap. Dimakan rayap. Masya Allah. Terus juga drum juga drum juga itu apa ya? Semuanya aku angkut-angkutin. Jadi mungkin kalau misalkan suatu saat Irwan kan ya? Bukan, saya Irwan. Irwan ini. Saya Irwan. Tutupin dong. Aduh. Le, kok bisa bilang sebentar ini lanjut nih video aku taruh di YouTube gak apa-apa ya. Kok bisa bilang ini Irwan? Iya bisa. Bukan. Orang Madura itu. Le, sebagai bukti banyak itu sama Zidane gitu ya lagi. Lagu apa yang biasa dibawain sama Mas Irwan ya? Coba Mas Irwan nyanyi dulu. Jalan dulu. Biar boleh foto. Baik. Bukan Irwan yang bilang aku. Selamat malam, kan malam sekarang. Berarti di sini nih banyak Irwanku ya? Iya dong. Silakan foto dulu. Selfie apa ya? Aku juga enggak gitu. Selfie aja kali ya, Mas. Selfie aja. Oke. Teman-teman, lanjut. Ya, beginilah Irwan. Duh. Bagus. Aku gemeteran dong. Aku mata kru ya. Manis gue. Heboh. Jadi Irwannya masih ya, nah cewek kan, cowok ganteng. Jadi ya, laku aku kebetulan gini. Ini kalau ada semacam Irwanku awet, Irwanku ini kan nama fans Irwan. Irwanku awet misalnya, terheboh. Ini kayaknya. Kok bisa? Irwan putra Irwan. Ya, tekan. Nah, di pas aku naik sepeda itu kayaknya ada. Ayo, dipegang aku ikut. Beremah. Mumpung ketemu Irwan, ini aku lagi nge-vlog. Mumpung ketemu Irwan, mau bilang apa? Ayo bilang I love you, Paul. Tunggu dulu, yang ditanyain. Apa yang spesial dari Irwan? Yang spesial itu dari dulunya yang masih itu apa sih yang dicaci maki? Sebentar dulu. Apa kalau sampai ngomong apa harus begitu? Iya loh. Harus dong. Coba, iya. Yang spesial dari Irwan apa? Kan, Mas. Soalnya kan ini biasa di. Gak apa-apa ya dipegang gigi. Aduh, bener-bener pas. Gak apa-apa dipegang. Kan janda masih belum pun ada yang pun. Aduh, gue bener janda, bro. Iya. Tak kira di foto. Kayak gini-gini. Sebentar. Iya. Gimana? Apa yang spesial? Yang paling spesial pertama dari seorang Irwan? Manis itu, Mas. Manis, ganteng atau gimana? Ganteng. Terus yang kedua? Dapat semua. Apa lagi? Apa sih? Ada hitam-hitam manisnya gitu. Pria Yudaman. Aduh. Remah, Dek. Guys, aku masih di sini. Tunggu aku, guys. Remah. Irwan nih ketemu fansnya yang paling heboh menurutku sih. Iya. Paling heboh. Oh, paling heboh. Terus apa lagi? Baik atau gimana Irwan itu? Kalau suaranya baik, endaknya sih aku kan tidak pernah polong ya. Minta polong apa? Iya. Bobrom. Saya bisa ngerti baik endaknya gitu. Ya baiklah. Oh gitu. Oh. Yang jelas ada jahat gitu ya. Oh enggak. Oke. Kalau enggak baik ya enggak mungkin selama ini ya, Dek ya. Ah, gitu. Enggak kan siapa tahu. Karena fan-fan gitu-gitu. Aduh, mamu. Yuk lanjut. Aduh ya Allah.
Gimana, Dek? Ayo sampean juga. Jadi kepikiran, baik kepikiran. Semua ya, ada apa-apa ya semuanya. Aku ambil ya, aku ambil gambar maksudnya. Ambil gambar maksudnya, bukan ambil. Hah? Mana sih? Aduh. Mana sih? Aduh, berem mare. Iruannya dan kelihatan banget dari ini banget. Pak buram ya yang lain, maaf ya. Yang penting yang di depan. Aduh. Jahat. Ini udah mau pulang. Pulang itu ntar lagi jam 12. Jadi sip kemarin mana enggak? Enggak. Sini cuma 12 jam. Kalau yang di atas 13 jam. Sudah ya? Iya sudah. Makasih ya kak ya. Banyak aku yang makasih belum sih. Makanya aku belum bilang makasih. Bos. Ini maunya ngikut tuh ini orang ini. Aku aja sibuk. Mana kayak mau mulai. Mana apa ya? Kayak mau mulai. Ya ampun. Iya ya, emang asli cakep ya, emang asli cakep ya. Majak bawa aja lapa. Nggak pengen cium Irwan gitu? Kok cium? Ayo sama nih, sama nih semuanya. Ini bapaknya yang cakep. Ini bapaknya, ini bapak asli. Ganteng iya. Ya? Ini aku kakaknya. Pas nengen itu, mas-mas yang itu. Siapa itu? Yang siapa itu? Itu artis juga itu. Nengen itu juga. Itu artis juga itu. Aku ngertinya cuma yang ini dari akademi soalnya. Itu kalau sama Zidan itu karena bleber-bleber, cara bleber-bleber kalau nyanyi itu loh. Saya tahunya. Yep. Nyampe di mana kita tadi ya? Masalah musik ya. Jadi lanjut ya intinya ya. Semuanya terus. Makasih ya, Mas, makasih ya. Oke, makasih. Derem. Amin. Jadi intinya oke. Okay. Untuk para fans, bukan hanya fansnya Irwan, tetapi fansnya Irwanku Musik. Yeah. Apa yang mau disampaikan nih? Karena selama ini kan vakum gitu loh. Apa yang mau disampaikan? Mereka nunggu loh. Iya, buat para penggemar Irwanku Musik. Yang pertama, Irwanku Musik itu tidak bubar ya. Tidak bubar. Semalam aja aku masih main musik sama Irwanku Musik. Oh gitu ya. Semalam, tapi enggak lengkap. Itu cuman ada keyboardisnya. Itu main gimana itu? Jadi latihan di rumah. Oh. Tapi enggak di konser, tapi MC-nya enggak dikabarin nih. Oh enggak dong, MC tetap, MC oh, gitu. Tetap. Arif Java. Oh iya, yeah. Terus. Jadi ya sorry udah berpikiran yang mungkin Irwanku Musik kemana nih kok enggak pernah manggung, enggak pernah ngabarin atau enggak. Yang pertama memang kan lagi pandemi. Pandemi. Terus juga situasi yang tidak memungkinkan aku lagi banyak di kerjaan kota, ya. Ya. Itu ya. Jadi untuk sementara memang divakumkan. Daripada nanti saya lanjutkan nanti berantakan, itu akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan benar, apa yang di benar. Apa namanya harapkan. Ditunggu-tunggu atau diharapkan sama para Irwanku dan penggemar Irwanku Musik gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu sih. Oke. Jadi tetap solid, tetap support solid. Kita. Buktinya ya. Kita ketemu sama MC-nya. Alhamdulillah. Irwanku Musik dan tim kreatifnya yang suka ngedata biduan dan artis-artisnya Irwanku Musik. Ya. Siap. Eko Bimo siap. Oke, gitu aja ya tentang Irwanku Musik ya. Siap. Support terus Irwan Sumenep atau Irwan Krisdianto yang kali ini lagi banyak kesibukan di Jogja ya. Punya kafe di Pendopo Malioboro. Kitanya sempat mau ke situ ya, Mamu ya dulu ya. Kan sempat mau ke situ dulu kan ya. Yang ke apa? Ke Jogja. Terus sama keluarga juga ada agenda lain. Oh ternyata pandemi, nggak bisa. Ya semoga saja lebih bisa ke situ. Maunya memang ya ngeprank lah intinya. Mau nyawer. Terus kira-kira Irwan yang sudah kurang lebih 4 tahun ini nggak ketemu aku, masih ingat aku nggak gitu loh. Maunya gitu. Iya. Ternyata Allah tidak mengizinkan dan mengizinkan ketemu malam ini. Luar biasa. Support terus Irwan Krisdianto, support terus Irwanku. Musik ya. Ya siap. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam setong dari Madura. Mantap. Acoy Pak D. Acoy Pak D.